Gue baru kemarin belanja bulanan. Iya, apa dorong kereta di sana kita di yang di tempat duduknya itu. Apalagi pas dorong kereta anak kita juga kita dorong sud, anak kita wah seru tuh sampai ke ujung. Nabrak tumpukan susu kan. Anak kita ketiban, wah keren. anak kita senang soalnya. Bro, ini sakit dia lu. Belanja bulanan lu berapa banyak? Bulanan berapa? Gue kemarin terakhir 7. Wuh. Enggak, karena gue beli ada madu-madu, lo tau madu yang mahal itu, yang satu madu aja bisa 800 ribu. Iya, gitu. Yang masih ada tawonnya kan di dalam. Jadi nyokap gue lahir dikasih nama Hustina. Akhirnya diganti namanya. Wah, ini sakit-sakitanmu, diganti namanya Haryati. Dan dengan sakit-sakitan lagi? Masih kok. Dulu dikasih nama gue sama nenek gue, ini bagus nama anak ini, Purnomo. Ngomong-ngomong, kalian masih belanja bulanan gak sih? Tipe yang masih belanja bulanan gak sama keluarga? Semua istri, kalau itu. Aku bukan, aku cuma ngasih aja yang belanja. Oh, lu gak ikut berarti? Kadang-kadang aja, tapi kan kebanyakan belanjanya kan. Tapi lu gak merindukan itu ya? Maksudnya itu saat bersama istri seneng. Keluarga itu kayak seneng. Capek ya. Tapi seneng dong, maksudnya kan kita milih-milih barang gitu, iya. Keranjang gitu kan. Biasa tuh kalau kayak gitu tuh ambil sesuatu yang gak perlu jadi perlu gitu. Iya. Sekarang gini, kalau kita bandingin zaman dulu sama sekarang. Kalau sekarang kita masuk ke supermarket tuh udah bawa keranjang. Iya. Kalau zaman dulu kita kan ke pasar tradisional kan. Iya. Pasar-pasar yang gue kecil ngalamin tuh. Masuk sampai becek. Ke becek-becek gitu. Terus yang ada tukang ikan, nah, bau-bau amis gitu. Biasa becek tuh daerah tukang daging sama tukang ikan tuh. Iya. Becek-becek tuh. Nah, gue paling malas tuh kalau udah masuk situ. Aduh, bau nih. Itu gitu. Ya, air yang di tanah-tanah itu kan suka keruh tuh. Lo colek dikit terus lo cium deh. Pasti baunya bau banget tuh. Emang iya kan? Emang iya. Gue dulu pernah pengen nyobain malah bawa sedotan terus gue sirup gitu. Iya. Aduh. Tapi kalau gue gemar sekali yang namanya belanja bulanan. Kenapa? Tuh gemar, nggak tahu kenapa ya di belanja bersama keluarga. Tapi kalau lo nemenin istri kan, istri lihat misalkan nih kalau nggak di supermarket ya, dia ngelihat-lihat baju atau apa kan bosan ya. Tapi kalau itu lo kan sama-sama seneng gitu. Tapi para Dois, Desta dan juga Andre, sekarang belanja bulanan ini kalau kita ngomongin belanja bulanan bisa online lewat aplikasi Alpha Gift. Jadi nggak pakai drama-dramaan lagi. Oh, serius? Ada tuh. Iya. Gua download. Bisa download di mana tuh? Iya, itu jadi aplikasi belanja online dari Alfamart untuk kebutuhan sehari-hari yang paling lengkap. Ini coveragenya luas banget ya. Jadi banyak promo dan yang paling penting gratis ongkir, guys. Gratis ongkir hari gini tuh. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Alpha Gift itu aplikasi yang paling sering gue pakai buat beli kebutuhan sehari-hari karena bahan makanannya fresh dan banyak nemuin barang-barang eksklusif. Ya, ini jadi nggak pakai drama nih kalau pakai Alpha Gift. Lo lebih lengkap, Bri. Lo dari semua Alfamart tuh jadi ada di situ. Iya, jadi seluruhnya di kayak digabungin di situ semua ada. Iya. Karena Alpha Gift ini adalah satu aplikasi yang paling membantu di rumah. Tapi itu pokoknya pakai Alpha Gift dah sekarang dah udah ada paling cocok. Gua udah kemarin udah pakai Alpha Gift terus. Aplikasi buat belanja nggak pakai drama sekali lagi. Ini semua aplikasi bahkan gua hapus-hapusin cuma buat Alpha Gift doang. Ini handphone gue isinya Alpha Gift doang. Asli, ada. Serius. Maksudnya? Iya, kok masa asli? Ini gak ngerti sih, beneran nih. Gue udah gue hapus. Karena buat gue gak ada yang berguna lain selain aplikasi Alpha Gift. Karena ini yang paling ngebantu di rumah. Lu gak usah sombong ya? Apa? Lu gak usah sombong. Kenapa? Lu tunggu itu, mengharum gue. Begitu dia keluar Alpha Gift. Wah, gue mah gak nyombong. Gila, mengharum ruangan ya.